cara menjaga diri dari syaitan, yaitu dengan cara at-taubah wal istighfar, taubat dan senantiasa beristighfar. Antara iblis dan Nabi Adam itu punya kesamaan, itu sama-sama melakukan dosa. Iblis pun sebelum dikeluarkan dari surga, ia adalah makhluk yang taat. Adam alaihi salam begitu diciptakan juga penuh dengan ketaatan, tapi sama-sama melakukan maksiat dengan gaya yang berbeda. Iblis bermaksiat karena kesombongan, Adam bermaksiat karena melakukan sesuatu yang dilarang. Dua-duanya diturunkan ke bumi. Tapi kemudian yang membedakan iblis dengan Adam, iblis tidak pernah menyesali dosanya. Tidak pernah disesali dosanya. Tapi Adam kemudian menyesali dosanya. Dan akibat iblis tidak pernah menyesali dosa, tidak ada taubat baginya. Tapi Adam, begitu dia menyesali dirinya, maka Allah kembalikan ke hukum asal, bahwa dia seperti tidak ada dosa. Dan jembatan untuk menuju seperti tidak ada dosa adalah taubat. Jadi mau kembali kepada nol, syaratnya satu, taubat. Dan peristiwa ini mengajarkan kita bahwa kita Bani Adam, anak-anaknya Adam, akan terus melakukan hal yang sama. Kita akan berdosa, nah kemudian kita akan memilih untuk bertaubat. Jadi jemaah berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaitan paling benci kepada orang yang kembali. Kuncinya itu saja. Syaitan berhasil menggoda kita dengan berbagai macam ragam maksiat. Makanya waktu Nabi menyebutkan tentang anak Adam, bahasa Nabi, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti jatuh ke dalam dosa. Khata itu al-khataya, walaupun dosa kecil jatuh. Bahasa Nabi Khattab ini menunjukkan kesalahannya berulang-ulang dan banyak. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan, kata Nabi, at-tawwabun, yaitu mereka yang bertaubat. Nabi tidak mencela kesalahannya, tapi Nabi memuji taubatnya. Artinya, kita tidak akan bisa lepas daripada dosa. Cuma ada satu kesempatan untuk menghapuskan dosa itu dengan cara taubat. Yang menjadi masalah adalah ada orang yang setelah melakukan level dosa tidak diberi hidayah oleh Allah untuk taubat. Maka jangan sampai hadis itu selalu dipakai oleh ahli maksiat. Waktu kita tanya, apakah menjaga doba banknya? Orang-orang yang kalian mau janji, dulu sudah janji, tidak akan lagi jatuh ke riba. Ada apa datang lagi? Dikeluarkan hadis itu, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti jatuh lagi ke dosa, jatuh lagi, jatuh lagi. Baik, itu mungkin hal yang Rasulullah sudah katakan. Yang jadi masalah, kita bukan golongan orang yang dipilih Allah untuk meninggal dalam keadaan taubat. Padahal Allah menerima taubat, tapi bukan kita yang ditentukan untuk menjadi orang bertaubat. Di sini yang jadi masalah. Jadi semua kita dosa, ada dosa, pasti ada dosa. Semua kita, ya, bahkan makin panjang ini makin dosa. Karena dia akan tahu sesuatu, kalau dia melakukan sesuatu di atas pengetahuannya, dua kali lipat dosanya.
Di saat kita men-setting, di saat kita sedang merencanakan untuk taubat, jadi bahasa kita adalah aluden, ada dalam bahan. Sudah dia lakukan, lalu dia mengajak nanti kita taubat. Masalahnya belum tentu Allah beri jalan kita untuk taubat selama kita merencanakan terus-terusan untuk berdosa. Syaitan paling benci kepada orang yang setelah melakukan dosa tiba-tiba kembali kepada Allah. Itu yang dibenci oleh syaitan. Bapak ibu nabi Allah, ada satu hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang bagaimana sikap Allah di saat hambanya berdosa. Kata Rasulullah, hamba azanaba zamban, terus-terusan melakukan dosa. Ketika dia sudah melakukan satu dosa, lalu dia merasa menyesalinya, fastaghfara, lalu dia memohon ampun kepada Allah. Dia mengatakan ke Allah, ya Rabbi, azanabtu, ya Allah, aku telah berdosa, faghfirli, ampunkanlah aku. Apa jawaban Allah? Nabi yang kasih tahu. Kita tak tahu jawaban Allah, tapi Nabi tahu. Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan, anna abdi, sungguh hambaku ini, arafa rabbah, dia kenal sama Tuhannya. Dan dia kenal rabbahu ghaffar, Tuhannya maha pengampun. Faqad ghaffartu lahu, maka aku ampunkan. Jadi Allah memuji orang yang sudah berdosa lalu memohon ampun kepada Allah, lalu Allah mengatakan, hambaku ini tahu siapa Tuhannya. Maksudnya dia benar-benar tahu dengan ilmunya bahwa Tuhannya adalah pengampun, makanya dia minta ampun kepada aku, ku ampunkan, kata Allah. Lalu apa yang terjadi? Hamba ini kembali melakukan dosa, dia masuk lagi ke dalam maksiat. Lalu setelah itu dia taubat lagi. Dia mengatakan hal yang sama kepada Allah. Aznabtu zamban, ya Allah, saya kembali berdosa, ya Allah, maka ampunkanlah dosaku. Apa jawaban Allah? Ini hadis yang panjang. Apa jawaban Allah? Allah kembali menjawab, hambaku tahu bahwa Tuhannya maha pengampun, makanya dia kembali memohon ampun. Jadi Allah terus mengandalkan sifatnya ghafar. Allah ghafar, Allah ghafur, Allah tawwab. Allah katakan, ini hamba tahu betul bahwa Tuhan yang mengampun. Seperti anak-anak kalau sudah berdosa, sudah berbuat salah kepada ibunya, ayahnya, waktu dia memohon merengek-rengek, nampun hai mak, nampun hai mak, karena dia tahu mamaknya pasti mengampunkan. Kira-kira mamaknya akan mengatakan, cincu pun cara pintar sekali dia, habis buat jahat kah merengek-rengek, kena jawab, cik kain duri hidup gimana, bahasa cik kain duri hidup gimana, dia kenal mamaknya gimana, pasti mamaknya mengampunkan dia. Allah mengandalkan sifatnya. Allah mengatakan, hamba aku ini kenal diri, ku ampunkan, kata Allah. Dan dua kali diampunkan, kata Allah. Dan apa kata Nabi? Hamba ini setelah diampunkan, terus dia mengalami masa-masa taubat. Oh, kembali berjamaah, melihat, melakukan hal-hal yang baik, dan ternyata kembali jatuh ke dalam dosa. Kembali dia mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, azanabtu zamban, ya Allah, saya berdosa lagi, faghfirli, ampunkanlah. Apa jawaban Allah? Kembali sama. Allah mengatakan, hambaku ini paling tahu tentang diriku, dia kembali berdosa, memohon ampun kembali, maka ku ampunkan dosa untuknya. Falyaf'al ma yasha', silakan lakukan apapun yang kau suka. Ini bahasa Nabi. Hadis riwayat Bukhari menunjukkan Allah Subhanahu wa taala akan terus-terusan mengampunkan dosa hamba selama dia bertaubat. Berulang-ulang tetap diampunkan dosanya. 1000 kali, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi dan Ibnu Hajar, karena hadis ini juga ada dalam lafaz Muslim. Ibnu Hajar dan Imam Nawawi yang mensyarah mengatakan, 1000 kali hamba berdosa, 1000 kali dia bertemu Allah, 1000 kali dia bertaubat, 1000 kali diampunkan dosanya oleh Allah. Begitu luasnya pengampunan Allah
begitu luasnya. Cuma hati-hati jemaah rahmat Allah, hadis ini menunjukkan bagaimana mudahnya Allah menerima taubat. Hadis ini bukan menyuruh orang terus-terusan mengulang-ulang maksiat. Jadi ada orang yang kadang-kadang setelah dengar hadis ini, hai, dia mampu dulu, bisa, ada masalah, tadangkah lagi 20 juta ada, kita pinjam terus 200 juta lagi, nanti kita taubat. Hadis ini bukan mengajak orang mengulang-ulang maksiat. Hadis ini menunjukkan begitu hebatnya Allah memaklumi seorang hamba yang jatuh ke dalam dosa, tapi syaratnya taubat. Yang jadi masalah, orang harus mikir, kalau dia mengulang-ulang dosa, pertama, belum tentu Allah beri hidayah untuknya untuk bertaubat. Bisa jadi ada orang mencoba kedua kalinya berdosa, belum tentu dia diakhiri dengan taubat. Enggak ada lagi petunjuk untuk taubat, karena taubat itu hidayah. Hidayah itu taufiq. Karena hidayah ada dua, hidayah itu irsyad, hidayah itu taufiq. Hidayah itu irsyad di saat Allah memberikan petunjuk kepada yang belum kenal Allah. Orang kafir masuk Islam, kenal Allah, dia dapatkan irsyad, petunjuk. Dan untuk menguatkan irsyad, Allah akan beri taufiq. Taufiq itu menguatkan. Ada orang yang dapat hidayah, kita sudah Islam, tapi tidak dapat taufiq. Makanya KTP-nya saja Islam, dia tidak dapat penguatan dari Allah. Tidak mampu kakinya melangkah ke masjid, tidak mampu berbuat baik, tidak mampu bersedekah, tidak mampu. Padahal Islam, dia tidak dapatkan taufiq dari Allah. Makanya bahaya orang yang mengulang-ulang dosa, bisa jadi dia tidak dapat taufiq lagi dari Allah. Dan yang kedua, di saat kita mengulang-ulang dosa dengan rencana untuk bertaubat, pilihannya risiko besar. Bisa jadi mati dalam keadaan taubat, bisa jadi mati sedang dalam keadaan maksiat. Maka kalau sempat mati dalam keadaan maksiat, game over, habisnya. Bayangkan, kita sudah taubat, tiba-tiba kembali jatuh ke dalam dosa. Dan jatuh ke dosa itu lama. Orang kembali berzina. Dulu dia sudah taubat, kembali berzina. Yang perempuan dulu sudah taubat, sudah berjilbab, tiba-tiba kembali membuka jilbabnya dengan alasan orang Jepang saja tak berjilbab. Orang Jepang tak berjilbab tapi tetap baik-baik, penghormatan, bersih, negaranya bagus, ngapain berjilbab? Ini orang bodoh ini seperti ini. Buka lagi jilbab, lalu dia kembali dalam maksiat. Yang jadi masalah, Allah kalau tentukan kematian, itu hak Allah, itu takdir mukarram. Allah kalau tentukan kematian, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Allah tidak akan mundurkan, tidak akan majukan sedikit pun, kata Allah. Itu takdir mukarram Allah, takdir yang tidak bisa dirubah. Tapi di saat kita memilih-milih diri, sekali maksiat, sekali taubat, sekali maksiat, sekali taubat, ini adalah takdir mu'allaq Allah. Allah beri pilihan. Allah tidak akan zalimi hamba untuk mengatakan engkau mati pasti dalam neraka. Tidak. Allah mengatakan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak pernah menzalimi kamu, tapi engkau lah yang menzalimi dirimu sendiri. Ini takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu kita disuruh pilih. Silakan, mau masuk surga, berjuanglah. Mau masuk neraka, berjuanglah. Maka kaki kita di saat mendengarkan azan, lalu kita paksakan diri menuju ke masjid, kita sedang melentas takdir. Kita sedang menjalankan takdir. Dan itu takdir pilihan. Jaga masjid pobek, jaga pobek, jaga pobek. Ini takdir pilihan. Jadi Allah menentukan takdir mukarramnya ketika kita sedang melakukan takdir mu'allaq. Maka matilah kita di saat kita sedang memilih jalan menuju ke neraka. Matilah dalam maksiat. Inilah yang menyebabkan kita su'ul khatimah. Sedangkan penentuan akhir adalah su'ul khatimah atau husnul khatimah. Jadi jemaah rahmat Allah, jangan cuba-cuba untuk mengulang-ulang maksiat kalau tidak tahu kapan mati.